Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Kali ini saya mau mejing beberapa indukan yang ada di kandang saya. Sebagian besar indukan ini berasal dari senior saya ya, baik itu titipan ataupun saya beli secara langsung. Ya, barangkali ada yang tertarik dengan hasil anakannya nanti, boleh kontak saya di nomor ini. Mungkin ready ya di tahun 2019, karena tahun 2018 anakannya udah sold out semua. Karena 2018 kemarin saya nggak nyetak banyak, cuma nyetak 3 ekor. Karena kendala jantan utamanya ada yang mati ya. Nah, ini saya kedatangan indukan baru dan beberapa indukan hasil ternakan saya sendiri. Yap, disimak aja. Ini ada ring minam, saya lupa nomor serinya berapa. Ini anaknya Pilar Mas, dari ibunya ring Benny, darahan timnas. Tembaknya kencang ya ini burung. Terbangnya ngejalur di bawah. Burung setengah latih, saya masukin ke kandang ternak karena kesibukan nggak bisa ngelatih. Ini burung ternakan saya sendiri, ring Habibi. Saya lupa nomor seri nomor SI-nya nggak kepasang karena waktu itu kehabisan ring sayanya. Burung dilatih enak, kata joki juga enak. Cuman ada kendala di karakter tembaknya. Jadi burung ini kalau jarak 500 meter ke atas itu tembaknya malah ke atas dulu gitu, kayak burung tinggian yang ngejablay. Padahal cara ngelatihnya sama, kata joki. Soalnya kakak dan adiknya udah juara, jadi saya masukin ke kandang ternak karena saya juga suka badannya. Paling enak ini badannya. Tua-tua begini jangan diremehkan ya. Ini burung termasuknya burung jadul ya. Terahnya istimewa. Dia itu namanya Lionman. Lionman itu anaknya Bintang Buana kali adik Monster. Termasuknya kakak Pilar Mas, cuman beda ibu. Jadi darahnya emang kental darah juaranya. Ring 2010 ini kemarin titipan dari senior saya, yang videonya waktu itu saya udah upload ya. Saya coba tes ternak dengan cicitnya ya, kalau nggak salah ini cicitnya ternakan saya sendiri ya, mudah-mudahan cocok. Yang ini titipan teman saya. Saya nggak tahu darahnya apa, saya lupa nanya, nanti mungkin saya tanyain. Saya lupa apakah itu kakaknya Escobar atau anaknya Escobar, saya kurang tahu. Karena ring ternaknya dipotong, hanya ada ring SI 2014 atau 2012 gitu, saya lupa. Kayaknya 2014. Ini jantan indukan baru juga, baru kemarin dititipin ke saya. Ini jantan baru dari senior saya yang kemarin videonya saya upload. Ini jantan paling demen, saya paling suka yang ini. Badannya enak, tulangannya enak, lentur, empuk, masya Allah ya. Cuman satu yang gak suka, warnanya aja. Saya kurang suka warna Megan. Cuman kalau badannya kayak gini ya saya suka aja lah. Mungkin kedepannya ini akan jadi jantan ternak utama, pengganti jantan saya yang mati. Udah itu aja jantan ternak di kandang saya. Mungkin nggak saya pakai secara langsung, tapi saya buat rolling gitu. Ini sekarang indukan betinanya. Mungkin teman-teman yang nonton videonya masih ingat, ini yang saya potong sayap sama ekornya. Nah, ini burungnya udah gede,
udah turun jadi indukan. Sekarang posisinya larva 4. Tapi saya coba telurin dulu biar ngeloloh sama jantan tua. Minam 343. Ini juga indukan baru yang baru datang kemarin dalam paket. Ring pusatnya 2018 awal kalau nggak salah. Udah satu rampasan, ini buat betina simpenan saya. Hehehe. Betina ternakan sendiri, hasil inbreed jalur pilar emas. Nah, ini adik-adiknya, mirip ya semuanya, sama seragam. Yang ini salah satu betina lama di kandang saya. Ini darahan Christopher ketemu Pinocchio ring Farel. Nah, keluar betina ini dan bapaknya F16. Mungkin teman-teman yang Cirebon Timur tahu ya F16. Masya Allah, yang ini betina andalan saya, betina di kandang. Ring Minam 120, SI-nya 2015. Udah terbukti ngeluarin anak-anak yang juara. Juara makan jagung, hehehe. Ya, itulah tadi beberapa indukan di kandang saya, di kandang Habibi. Mudah-mudahan bisa menghasilkan anakan yang berkualitas dan bisa menyenangkan majikannya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Jangan lupa di add IG saya dan juga di subscribe ya. Barangkali saya ngasih giveaway kapan-kapan, saya nggak tahu. Dadah.